Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Kabupaten Pangandaran. Saat ini saya berada di lokasi kebakaran, di mana bisa kita lihat di ini telah terjadi kebakaran di Jalan Bukit Raya 13, di mana menghanguskan satu rumah. Kejadian terjadi pukul 04, sekira pukul 4.20 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan untuk kerugian material diperkirakan sekira 350 juta rupiah. Dan saat ini dapat beberapa orang sedang melakukan pembersihan dan juga membersihkan puing-puing dari kebakaran. Sehingga kebakaran yang menghanguskan rumah di Jalan Bukit Raya 13 ini. Sudah dipasang juga polis lain di sekitar tempat kejadian perkara. Dan kebakaran juga diperkirakan terjadi akibat adanya korsleting listrik. Saya sampaikan langsung dari lokasi. Saya reporter tribun.com. Terima kasih sudah menonton Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia.